Peringatan Hari Pramuka ke-61 yang bertemakan ceria, berdedikasi, berprestasi, Kuaran dan Gugus Depan Kecamatan Junrejo melaksanakan apel peringatan Hari Pramuka di lapangan basket SMA Negeri 2 Batu. Dalam apel peringatan Hari Pramuka, Kepala Kecamatan Junrejo, Dian Saraswati menjadi pembina apel. Turut hadir juga Kapolsek Junrejo, Kramil Junrejo, dan kakak pembina Kuaran Kecamatan Junrejo. Pelaksanaan apel Hari Pramuka di SMA Negeri 2 diikuti sebanyak 200 peserta yang terdiri dari perwakilan sekolah dasar sekecamatan Junrejo, SMP Negeri 3 Batu, SMP Diponegoro, dan juga SMA Negeri 2 Batu. Nah, baik, terima kasih. Kegiatan Hari Pramuka, memperingati Hari Pramuka ke-61 yang akan dilaksanakan di halaman SMA Negeri 2 Batu. Ini kegiatan pertama setelah pandemi. Jadi tetap menggunakan protokol kesehatan sehingga kegiatan nanti berjalan sebagaimana mestinya. Kepala Kecamatan Junrejo Dian Saraswati selaku kakak pembina apel menjelaskan di hari peringatan Pramuka ke-61 merupakan langkah awal setelah pandemi COVID-19 untuk kembali menggerakkan semangat Pramuka di Kecamatan Junrejo. Kepala Kecamatan Junrejo Dian Saraswati mengharapkan kegiatan yang sebelumnya sering dilakukan kepramukaan Kecamatan Junrejo dapat kembali dilaksanakan ke depannya. Ya, untuk kedepannya memang kita harapkan kegiatan-kegiatan yang memang sebelum pandemi yang sudah biasa dilakukan oleh adik-adik maupun kakak-kakak pramuka ini akan selalu dilakukan tiap tahun. Dan juga tema yang diangkat tahun ini kan temanya ceria, berdedikasi, berprestasi, itu mungkin juga tema yang sangat bagus sekali. Meningkatkan semangat dari adik-adik kita, terutama yang masih di tingkat satuan pendidikan, untuk bisa lebih berkreasi lagi. Ia menambahkan kedepannya Pramuka Kecamatan Junrejo nantinya akan lebih memaksimalkan kegiatan kepramukaan dengan melibatkan seluruh gugus depan mulai dari SD, SMP, hingga SMA. Dari Kota Batu, Vicky ATV melaporkan.